Kembali menyaksikan kabar hari ini, pemirsa. Warga Kampung Bayam yang dipaksa mengosongkan unit rumah susun di sekitar Jakarta International Stadium JIS Selasa kemarin direlokasi ke hunian sementara di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Kawasan hunian sementara ini berjarak sekitar 7 km dari bangunan rusun Kampung Susun Bayam. Area hunian sementara ini terdiri dari puluhan rumah semi-permanen yang berada di dekat pelabuhan Sunda Kelapa. Hunian sementara ini dibangun warga saat Jakarta International Stadium JIS masih dalam tahap pembangunan. Kala itu, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), pengelola JIS, meminjamkan lahan milik Pemprov Jakarta kepada warga. Namun dalam setahun terakhir, warga meninggalkan hunian sementara dan menduduki rusun Kampung Susun Bayam sebagai upaya perlawanan untuk mendapatkan hak mereka.